Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syarih sudur. Wa yassir kull amr. Wa dafi' as-surur. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulina sayyidina Muhammad ibn Abdullah. بدر البدور وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشر. اللهم صل وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من السلام العظيم. رب سحري سجري ويسر لي عمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرين من يهتف إلى الله سبحانه وتعالى mari kita bersama-sama panjatkan kita doakan guru kita Sayyidul Habib Imam Rafiq bin Ali Abdul Hamid. Kita doakan Allah panjangkan umurnya beliau, Allah sehatkan badannya beliau, Allah jauhkan segala penyakit yang ada di dalam diri beliau, Allah angkat derajatnya beliau, Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, dan Allah berikan ketabahan di dalam mendidik kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga para asatidz yang ada di tengah-tengah kita, Ustaz Rizki, Sayyidul Walid Habib Ali Al-Jufri, begitu juga kruh majlis yang selalu bersemangat mengumpulkan kita berdakwah bersiar di jalannya Allah Subhanahu Wataala. Tidaklah lain insyaAllah kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kekasih yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidaklah lain untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam Al-Quran pun juga menyatakan apa? La taj'al du'a'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, janganlah kalian memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan seperti kalian memanggil di antara kalian, untuk membedakan atau juga untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat menyatakan apa, ada seseorang Arabi ketika di Bani Yamamah, ketika waktu itu ini orang Arab memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dengan memanggil nama. Allah turunkan ayat tersebut, jangan sampai apa kalian memanggil Nabi Muhammad seperti kalian memanggil di antara kalian. Tidaklah lain untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membedakan makhluknya di antara para nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya
أيها المدثر، يا أيها المزمل. Untuk mengagungkan siapa itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, lam yahulur rahman mithla Muhammadin bainal wara wa basharun ala itlaqi. Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, tidak pernah menciptakan makhluk seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak akhlaknya beliau, pribadinya beliau, tubuhnya beliau sempurna, insanul kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sallallahu ta'ala. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadirin wa hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika ini ayat turun, di antara sahabat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ini ayat turun, beliau, mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Nabi Muhammad dengan bicara yang lemah lembut, lebih rendah suaranya daripada saudara suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa perintah dari Allah untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perintah dari Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di antara mereka para sahabat Nabi, ketika mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menundukkan kepala mereka, ka'annahu ru'usuhum tayr, seakan-akan apa, kepalanya mereka ada burung. Dengan apa, dengan takzimnya mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak apa, berani apa, untuk melihat wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain apa, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan aturan yang Allah atur di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya kalau sahabat ketika mereka mensifatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi Muhammad hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, putihnya Nabi Muhammad seperti ini, mereka selalu apa, memalingkan pandangan ketika Nabi Muhammad duduk, mereka melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat, mereka menunduk lagi. Mereka mensifatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika mereka menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang jatuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka apa, ambil. Sampai-sampai diriwayatkan apa, mereka saling apa, berebut untuk mengambil apa, dari air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil apa? Mengambil potongan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil apa lagi? Air liur yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ambil, mereka wadah untuk apa? Untuk diri mereka. Inilah penghormatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan Nabi, mereka memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, tidak lain apa, karena kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan Allah yang mereka kerjakan karena Allah memerintahkan mereka untuk apa? Memuliakan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud ini ketika
perjanjian Sulh Hudaybiyah, mereka dari para kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, sampai-sampai Umbah melihat keadaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan apa? Maraitu fi mulkihi, aku tidak pernah melihat baik itu dari kerajaan Kisra maupun kerajaan Najasyi yang mana mereka yu'azzimunahu, yang mana mereka menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa raja-raja yang lain. Kalau raja-raja yang lain menghormati hanya sebatas itu saja, tidak ada di antara mereka mengambil dari darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kata Urwah bin Mas'ud, aku melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong mengambil air wudunya beliau, berbondong-bondong mengambil air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi Muhammad lebih-lebih karena mereka mengetahui ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa diri mereka sangat rindu, sampai rindu tersebut ingin selalu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan ini majlis Allah tanamkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dihadir di tempat ini, Allah turunkan keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad-dina yusrun walan yushadda dinu illa walabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in minad duljati. Rawahul Bukhari wa bi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljati. Al-Qasda Al-Qasda tabluhu qawluhu ad-dinu wa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu wa ruwiya mansuban wa ruwiya lan yushadda ad-dina ahadun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama illa ghalabahu ay ghalabahu ad-dinu wa ajaza zalika al-mushaddu an mukawamati ad-dini
بكثرتي تركه والغدوة سير أول النهار والروحة آخر النهار والدرجة آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه أستعين على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغي قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم كما أن المسافر الهازق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih di bulan Rabiul Awal, bulan berbunga-bunga, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan cikal bakal dari timbulnya agama Islam, bulan yang mana timbulnya syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ada henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu kita membaca maulid dia ulami yang dikarang oleh Al-Allamah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan pandangan beliau selalu ada di majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya kita membaca maulid, tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada habis-habisnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat terbesar, paling besar rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, kepada kita orang mukmin itu sangat kasih sayang. Ya. Sangat perhatian. Harisun anittum, ya. Jadi yang menyifatkan bukan lagi manusia. Yang menyifatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina rahufur rahim. Maka dari itu kita tidak akan ada batasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca maulid di bulan maulid, membaca maulid di bulan selain maulid, tidak akan ada habis-habisnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran tersebut bukan untuk dibatasi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bukan di zamannya Nabi Muhammad saja. Sepanjang masa ila yaumil qiyamah, sampai dibangkitkan kita semua dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada batasnya kita membaca maulid ini, ya. Oh, cuma seminggu sekali, tidak. Mau setiap hari, mau setiap jam, tidak ada batasnya karena kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita tidak ada batasnya. Alhamdulillah kita wujudkan cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita membaca hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan tidak ada habis-habisnya di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam pelajaran demi pelajaran, syariat demi syariat, tidak ada henti-hentinya. Harus kita baca, harus kita pelajari, harus kita dalami, harus kita renungi dari pelajaran-pelajaran hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu. Tidak ada yang menyulitkan agama ini illa, kecuali ghalabahu, akan dikalahkannya. Ya, agama ini akan mengalahkan yang menyulitkan, ya, akan kalah dengan agama. Pasat didu, maka selalulah benar
selalulah berjalan di jalan yang benar. Selalulah berjalan di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah berjalan di bawah syariat. Selalulah berjalan di bawah perintah Al-Quran. Asaddidu wa gharibu. Jadi maknanya dekatilah wa gharibu. Ya, dekati daripada amal-amal yang sempurna. Ya. Dari kata-kata saddidu tadi, yang berjalan yang benar, yang betul-betul, yang sempurna maknanya wa gharibu, dekatilah. Jikalau kau tidak mampu untuk sampai berjalan yang sempurna, maka makna dekat di situ akan mendekati kepada yang sempurna. Agaribu wa absiru, dan berilah kabar gembira. Wa absiru, dengan pahala-pahala, fadilah-fadilah. Ya, wa absiru di dalam mengamalkan amal-amal ibadah. Wa absiru, berilah kabar gembira tentang orang-orang yang melakukan, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu, wasta'inu, dan jadikanlah pertolongan untukmu. Wasta'inu, jadilah pertolongan untuk dirimu di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam mengikuti, di dalam menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan agama ini pertolongan untuk diri kita, bukan diri kita memohon pertolongan kepada agama, tidak. Jadikan, ya, agama ini, syariat ini pertolongan untuk diri kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu, ya, bil ibadah, di dalam mendapatkan ibadah, tahsil ibadat. Wasta'inu, jadikanlah pertolongan, ya, untuk diri kita di dalam mendapatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ghadwati war rauha, di pagi hari dan di sore hari. Wasyai'in minad duljah, dan sedikit dari waktu malam. Sedikit dari waktu malam kita ambil, walaupun 10 menit, walaupun seperempat jam, kita ambil dari waktu malam tersebut, kita duduk, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari. Wa bi riwayatin lahu saddidu. Ya, makna saddidu, dan selalulah melakukan yang benar, benar, yang betul-betul. Wa gharibu, ya, mendekatlah dengan yang sempurna. Waghdu, dan berjalanlah di waktu pagi, berusahalah di waktu pagi, dan waruhu, berusahalah di waktu sore di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasai'un minad duljah, dan sedikit dari waktu malam. Al-ghasda, al-ghasda tablughu, ya, sedikit demi sedikit berjalan, bermaksud, bertujuan, bertujuan terus kita kayuh seperti kita mengayuh sampan, bertujuan, bertujuan, tablughu, maka pasti sampai. Berkata ulama, man sara ala darbi wasal, barang siapa yang berjalan
maka dia akan sampai. Ya, al-ghosda, al-ghosda tablughu. Ya, dengan bertujuan, dengan bermaksud, ya, dengan berkeinginan, dengan berniat, ya, selangkah demi selangkah, al-ghosda, al-ghosda tablughu, maka engkau pasti sampai. Gauluhu ad-dinu, ya, katakan ad-dinu wa marfu'un ala malam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang mana yang disebutkan fa'ilnya? Waruya mansuban, waruya lan yusadadina ahadun. Nah, yang ini disebutkan fa'il, yang disebutkan fa'ilnya. Tidaklah, ya, ada yang menyusahkan agama ini. Satupun ahadun, tidak ada yang menyusahkan agama ini. Satupun. Wa gauluhu sallallahu alaihi wasallam illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Yang menyusahkan, ya, dia akan dikalahkan oleh agama. Capek-capek dia, susah-susah, ya, maka terkalahkan oleh agama. Aygalabahuddin, dikalahkan oleh agama. Wa ajazazalikal musyad, dan lemahlah, ya, yang telah menyusahkan tadi menjadi lemah. An mugawamatiddin, di dalam menegakkan agama. Sebab apa? Likasrati turukihi, karena banyaknya jalan menuju kepada Allah. Banyak, ya, jalan itu sampai diibaratkan banyaknya jalan tersebut sebagaimana banyaknya jalan yang dipakai oleh sendal. Ya, jalan yang dipakai oleh sendal banyak sekali. Nah, seperti itulah banyaknya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Bagaimana para ulama mencari, ya, yang lebih cepat jalannya. Ada yang menghidupkan sunnah Qobliyah Ba'diyah, ada yang menghidupkan sholat malam, ada yang menghidupkan dakwah ilallah, masuk ke kota-kota, masuk ke kampung-kampung, di dalam menjelaskan hadis, di dalam menjelaskan Al-Quran, di dalam mengajarkan ilmu agama. Ada juga yang mengumpulkan anak yatim, ada yang membantu janda-janda. Ya, dia cari jalan yang bagaimana, jalan yang cepat tersebut supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan tersebut sangat banyak. Jadi kalau ada orang yang menyusahkan agama ini, oh ini harus begini, ini harus begini, ya, maka dia akan terkalah sendiri. Kenapa? Karena banyaknya cara, banyaknya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sholat fardunya, sholat wajibnya, baik dari Qobliyah Ba'diyahnya, baik dari sodakohnya, baik dari istigomahnya, baik daripada niat baiknya, banyak sekali, ya. Maka dari itu orang yang menyusahkan di dalam agama, dia akan terkalahkan sendiri, karena likasrati turuk, karena banyaknya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghadwatu, ya, apa itu ghadwah? Sayru awwalin nahar, berjalan di awal siang. War rawhatu akhirun nahar, berjalan di akhir siang. Sore, ya. Wad duljah akhirul lail, ya. Duljah itu di akhir malam. Ya, seperti
ya, seperempat jam lagi sebelum azan subuh, ya, itu namanya duljah. Ya, jadi kalau kita tidak mampu bangun jam 1, tidak mampu bangun jam 2, tidak mampu bangun jam 3, ambillah duljah. Ya. Duljah itu sedikit dari waktu malam, di akhir dari waktu malam. Ya, yang mana hajatnya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah waktu duljah ini. Waktu seperempat jam sebelum subuh. Ya. Kepingin punya pekerjaan, kepingin punya hajatnya dikabulkan, kepingin, bangunlah, ambillah di waktu duljah ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam tersebut Allah tawarkan, ya, man min mustaghfir, man min talibin hajah, man ditawarkan oleh Allah, siapa yang mau taubatnya diterima, siapa yang mau hajatnya dikabulkan, siapa yang mau dosanya diampuni, ditawarkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datangnya azan subuh, ya, stop, tidak ada tawaran lagi, ya. Jadi kalau ada yang mau hajatnya dikabulkan, ambillah daripada syai'un minad duljah, sedikit daripada waktu malam ini, bangun, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini, ya, tidak yakin, ya, yakinnya kita itu lebih kepada, ya, yang bisa dilihat dengan mata. Yakinnya kita itu kalau sudah, ya, yang namanya zahiriyah. Kalau lahiriyah itu belum yakin. Ya. Ini yang harus kita perbaiki di dalam diri kita masing-masing. Bukan Anda saja, Ana juga, ya, semuanya. Ya, semuanya dari kita yang hadir di sini harus yakin dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang telah dikabar gembirakan, ya, kita ambil. Apa yang telah diancam, kita buang, kita jauhi, jangan didekati. Ya, dari tarhib, ya, harus kita jauhi. Dari tarhib, ya, ajakan, anjuran, harus kita dekati. Jangan sekali-kali kita mencoba, ya, ada yang haram, ada yang maksiat, ada yang zina, ya, kita tahu ini harus apa, harus kita jauhi. Jangan dicoba walaupun satu kali. Kalau kita sudah berani mencoba satu kali, besoknya ada yang kedua, besoknya ada yang ketiga, besoknya ada yang keempat, ya, akhirnya kita menjadi apa? Ya, pelaku maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wadulja akhirul lain wa hadza isti'aratun, dan ini peminjaman kata. Ya. Wa tamtsil, perumpamaan. Wa ma'nahu, artinya istainu. Ya, mintalah pertolongan ala ta'atillah, ya. Jadi mintalah pertolongan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah, beramal, ya, untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi peminjaman kata wastainu,
ya, di dalam memohon kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal yang sangat mulia dan agung, bil a'mal, yaitu dengan amal-amal ibadah. Bi waqti nasyatikum, di waktu segar kalian, semangat kalian. Wa faraghi, waktu kosong. Qulubikum, hati kalian. Bihaisu, sekiranya tastalizu, tastalizuna, menjadi nikmat, menjadi lezat. Al ibadata, di dalam beribadah. Wala tas'amuna, dan jangan sampai jenuh. Wa tabluhuna maqsudakum, dan sampainya tujuan kalian. Dalam sedikit berjalan, ya, akhirnya sampai tujuan kita. Ya, sampai kepinginan kita. Kama annal musafirah, sebagaimana sungguhnya orang musafir, al-haziqah, ya, yang pintar, yasirun, ya, sedikit, bi hadzihil awqat, dari ini waktu, wa yastari, dan istirahat, huwa wadabbatuhu, dia dan juga tunggangannya. Ya, jadi orang musafir itu kalau dia berjalan tidak langsung, ya, dikejar dari pagi sampai pagi lagi, ya, mati kudanya, ya, habis, ya, kudanya itu nggak jalan lagi besok, patah kakinya, ya, dia lihat kudanya sudah capek, istirahat, ya, begitulah diibaratkan, ya, yaitu isti'aroh, di sini namanya peminjaman, ya, tamsil, perumpamaan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kita langsung, ya, wah, ini malam Jumat saya tidak mau tidur, ya, dari malam sampai pagi, ya, sampai jam 4 subuh ketiduran, enggak sholat subuh akhirnya, ya, nah, jadi jangan seperti itu, ya, cari waktu untuk tidur, ya, cari waktu untuk bangun. Kita mencari pertolongan di dalam ibadah tersebut untuk siapa? Untuk diri kita. Ini diibaratkan orang musafir itu, ya, yang pintar, sedikit dia punya waktu, ya, dari ini waktu, dan dia istirahat. Ada waktu lagi dia berjalan, ya. Huwa wadabbatuhu, dia dan juga tunggangannya. Di ghairiha, pada yang lainnya, payasilu maksud, maka sampailah tujuannya, bi ghairi ta'abin, dengan tanpa susah payah. Kenapa? Karena dia diatur, ya. Oh, saya kepingin puasa, ya, diatur nanti malam bangun sahur, jangan nggak sahur, ya. Kalau misalnya, ya sudahlah, ya, saya nggak mau sahur, ya, nanti waktu buka siapin makanan yang manis, yaitu diatur, ya, siapin korma, siapin sirup, ya, sudah nggak sahur, nggak makan yang manis-manis, ya, masuk kamar mandi kedinginan, pingsan, ya, nah, itu tidak sampai namanya, ya, al-ghosda tablughu, ya, pertujuan demi tujuan sampai, ya, jadi jangan kita, ya, jadikan susah, jangan jadikan, ya, tidak mudah, jangan permudah agama itu. Cari jalannya, tolong diri kita di dalam beribadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang tidur, kasih tidur. Ya. Yang kurang makan, kasih makan. Yang kurang minum, kasih minum, ya. Jadi jangan terlalu ya dipercapek, jangan. Ya. Di sini dianjurkan ya supaya kita jangan ya mengadakan persulit, jangan. Lan yusadaddin, jangan dipersulit agama ini. Orang yang mempersulit agama ini, maka dia akan kalah sendiri. Ya, kalah sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya sakit. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak sehat badannya. Ya, akhirnya semuanya. Akhirnya kalah sendiri. Ya, agama terus tegak berdiri. Yang mau mempersulit, yang mau mengaburkan, yang mau merobohkan, semuanya nanti roboh sendiri. Ya. Kita lihat berapa banyak dari Yahudi dan Nasrani berusaha untuk menghancurkan agama ini, ya, agama ini malahan terus berkibar. Agama ini malahan terus tersebar. Ya. Mereka satu persatu tumbang. Ya, mereka satu persatu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui banyak ya cerita demi cerita orang-orang yang mau menghancurkan agama ini, akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hajjaj bin Yusuf ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang zalim. Matinya kenapa? Matinya kena lalat. Ya. Digigit oleh kumbang kecil. Berapa banyak dia bunuh sahabat. Ya. Orang muslim. Ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak lagi ya orang-orang yang dahulu ya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menentang kepada agama Islam. Ya, mereka satu persatu ya kalah. Mereka satu persatu tumbang dan tumbangnya pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menjelaskan inna dina yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Yang mempersulitnya akan kalah sendiri, dikalahkan oleh agama ini. Ya. Maka selalulah benar, ya. Dan dekatilah yang sempurna. Ambillah kabar-kabar gembira, ya. Yassiru wala tu'assiru. Di dalam hadis yang lain, permudah jangan dipersulit. Bashiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Bashiru wala tunaffiru. Ya. Wasta'inu, dan jadikanlah ya agama ini pertolongan untuk dirimu. Pagi hari, di sore hari, ya, dalam sholat zuhur, sholat asar, ya, malam, maghrib, isya, subuh, ya, di malam, ya, di malam, bangun malam, ya, jadikanlah pertolongan untuk diri kita, yang punya hajat, yang punya niatan, yang punya keinginan, jadikan. Ya, setiap sholat, setiap waktu, yaitu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah jangan dipersulit. Karena yang mempermudahnya sudah ditetapkan. Ya. Kita ini umat yang
disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu, ya, kalau salah atau lupa itu tidak dimaafkan. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah, ya, hilap, lupa, ya, itu di apa? Dimaafkan kita. Ya, hilap, lupa, ya. Dipaksa, ya. Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permudahlah di dalam beramal, permudahlah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Permudahlah di dalam meniti selangkah demi selangkah. Permudahlah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa jalankan, kita jalankan. Yang kita belum mampu untuk menjalankannya, kita niatkan untuk melaksanakannya. Maka insyaallah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita, dengan harapan kita, dengan tujuan kita, semuanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari adat atau istiadat atau ibadat, kita niatkan semuanya, kita kepingin untuk melaksanakannya, kepingin untuk melakukannya. Apa yang telah diajarkan, apa yang telah disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana sholat berjamaah terus, kepingin ya sholat berjamaah terus. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin sholat di masjid terus, ya, ada niat, ada kepinginannya, ya, kepingin beribadah terus, ya, ada niatnya, ada keinginannya, insyaallah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada keinginan, bagaimana, ya, akan sampai. Al-ghasda tabu, dengan tujuan, ya, dengan maksud, maka akan sampai. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyabta alaina butuhal arifin wa yufaqihna fid-din wa yuallimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Habibna kama habbabtahum, qarribna kama qarrabtahum li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatiha wa asrar wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Thank you.
Assalamualaikum.